Oli pamer sertifikat kelulusan usai dituding tak punya kerjaan karena sering main TikTok. Putri sulung aktris Nikita Mirzani, Laura Mezzani Naseru Asri alias Loli pamer sertifikat kelulusan setelah dituding tak punya kerjaan dan sering main TikTok. Seperti diketahui Loli kini sedang melanjutkan pendidikannya di London, Inggris. Namun di tengah-tengah Loli menimba ilmu, ia sempat terlibat perseteruan dengan Nikita Mirzani. Bahkan Loli sempat menjelek-jelekkan ibundanya lewat media sosial. Aksi Loli yang sering bermain media sosial itu pun ditanggapi miring oleh warganet. Tak sedikit warganet menyebut Loli tak memiliki pekerjaan di London sebab ia terlalu sering bermain TikTok. Belum lama ini Loli mengunggah sertifikat kelulusan sebagai bukti ia benar-benar untuk menimba ilmu. Bukti buat kalian yang bilang di Yuki aku nggak belajar dari tahun kemarin, tegas Loli. Kekasih Fadel Bajide itu mengatakan jika ia di United Kingdom, Yuki, tak benar-benar belajar ia tak akan mungkin menerima sertifikat tersebut. Kalau nggak belajar di Yuki nggak mungkin aku bisa dapat sertifikat lulus GCSE course, tandasnya. Loli menyebut sertifikat itu bisa digunakan untuk masuk college. College sendiri berarti pendidikan sebelum masuk ke perguruan tinggi. Ia menerangkan kini sedang menempuh pendidikan dalam bidang bisnis. Sekarang aku lagi ambil